adik-adik. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini, bersama Coach Nurul, kita akan melakukan kegiatan sentra persiapan. Kegiatannya seperti apa ya? Tada! Ayo kita menempelkan angka pada cangkang kura-kura. Wah, sepertinya seru. Nah, sekarang simak video ini sampai selesai ya, supaya tahu bagaimana cara melakukan aktivitasnya. Oke? Teman-teman, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah kura-kura, untuk kura-kura warna green, dan beberapa angka dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, lihat coach mencontohkan kegiatannya ya. Kita ambil kura-kuranya. Lihat di cangkang kura-kura ada banyak titik-titik, teman-teman. Titik yang pertama hanya satu titik, berarti jumlahnya hanya satu. Dan angka yang mana yang cocok dengan jumlah satu? Ternyata angka satu. Buka perekatnya. Lanjut. Circle yang kedua. Kita hitung 1, 2. Wow, ada 2. Sekarang ambil angka 2. Ya, yang ini angka 2. Seperti biasa, ditempel. 2 titik sama dengan angka 2. Sekarang yang ini, 1, 2, 3. Wow, ada 3. Ambil angka 3, buka perekatnya dan tempel. Lanjut lagi ya. Sisa 2. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik. Manakah angka 4? Nah, ambil angka 4. Lalu tempel pada titik yang berjumlah 4. Sekarang yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik berarti untuk angka 5. Ya, angka 5 atau 5. Dan tempel. Seperti ini ya. Sudah jadi. Dari angka 1 hingga angka 5. Kura-kuranya mau pergi dulu. Sekarang giliran teman-teman untuk mengerjakannya ya. Semangat, jangan lupa sampahnya buang pada tempatnya. Kumpul sampahnya ya, bye-bye.